kaget sekali Pak Bandir, itu siapa? Wartawan jawab, bos, modern. Modern. Ini kan dilarang. Terus? Eh, saudara namanya siapa? Saya Jono, Pak. Wartawan nama kamu? Jawab, bos. Waduh, kamu, saya ini sudah dilarang untuk ketemu. Risikonya bukan pada Anda, pada saya katanya. Oh gitu? Pada dia, pada beliau. Nah, tapi kan yang datang dan mengambil risiko kan sampean juga kan? Kalau itu dimuat, berarti saya mau ikut diwawancarai. Oh, iya. Dan pasti itu akan berdampak ke saya. Seolah-olah saya menerima wawancara ini. Ya terus? Saya bilang, saya tidak wawancara. Saya ngobrol aja. Lah, podo aja itu Pak. Terus jawabannya itu ya? Emang kau belum tahu siapa saya? Saya tahu Pak. Ngobrol dengan wawancara apa bedanya? Siapa? Bapak mantan Waperdam 1. Nah ya, maksud saya begini Pak, kalau ngobrol itu tidak untuk berita. Nah, itu baru beliau ketawa. Berarti sampean janjikan nanti nggak ditulis? Tidak gitu. Ditulis, kita ngobrol. Soal apa ngobrol? Dana revolusi, ya Allah. Saya itu baca koran. Katanya dapat koran boleh ya? Ada TV di ruangannya ada khusus karena tanaman politik pasti itu ada TV kecil TV kecil saya baca koran saya tahu di luar itu kalau ngobrol itu ya wawancara dia bilang. Saya tidak wawancara Pak. Udah begini, kalau kamu benar tidak wawancara, kita close dana revolusi. Kita bicara lain. Kalau backgroundnya dana revolusi sudah tidak ada. Udah langsung gitu iya, dia. Iya, backgroundnya Pak dana revolusi bukan dana revolusi. Background sama aja itu, sama tidak ada itu. Dia orang cerdas ya. Oke, sekarang saya lihat ada tanaman, ada ikan-ikan. Ya, yang ikan bukan saya. Saya tanaman itu bonsai atau bonsai. Berapa maksudnya? Halaman? Ada di halaman itu kan saya di ini di ruangan itu terlalu kecil. 2,5 kali 2,5 ada cuma satu tempat tidur, ada TV. Kemudian ngobrol di situ ada Ibu Bandrio, terlalu sempit ya kan. Akhirnya keluar ke halaman kecil itu. Halaman kayak taman gitu. Kayak taman. Kira-kira 3x5, enggak terlalu kecil juga. 3x5 ini berhadapan dengan 3 kamar itu. Jadi menyatu semuanya. Menyatu. Hanya itu di sekat di bagian belakang. Nah, terus itu oke, kita itu tanaman, ada sepertinya ikan hias itu. Ikan hias bukan punya saya, dan punya Bapak. Saya bonsai. Oke, berapa lama? Sorry Pak, volumenya gede. Berapa lama bonsai itu? Ya, ini hanya untuk menghitung hari aja, Bang. Menghitung hari. Sehingga beliau katakan yang saya ingat itu begini. Kalau saya tidak fokus pada sesuatu, saya sebenarnya mati ketika tubuh saya masih hidup. Itu yang saya ingat. Jadi saya harus fokus pada sesuatu. Karena adanya cuma sederhana ya bonsai itu. Jadi beliau guntingi, kemudian ditekuk. Ada kawatnya saya lihat itu. Ada kawat yang dibeli. Ya layaknya bikin bonsai. Ya kayak bonsai begitu. Ada kira-kira ada 10 atau 11 banyak. Banyak. 10 atau 11 saya nggak hitung ada berapa. Kemudian sebenarnya saat itu pun saya sudah kecewa. Karena percuma ini. Penugasan tidak goal. Kalau bicara bonsai ngapain? Dalam pikiran saya bagaimana saya menjawab terhadap
atasan saya di kantor. Itu kalau saya sudah mati gaya itu. Sudah mati gaya, akhirnya bicara bonsai, ya kan. Yang sebenarnya ketika di tengah pembicaraan bonsai, saya sempat singgung, ini seperti bonsai dana revolusi, Pak. Kenapa kamu? Ini agak gemuk, karena dananya banyak. Aku sudah ngomong aku, nanti saya panggilkan petugas kamu. Petugas ada, menjaga di balik. Saya teriak sekali kau diangkat kau, badanmu kecil gitu kan. siap. Hanya bonsai revolusi, dana revolusi. Tidak ada dana revolusi. Saya benar-benar frustasi itu, bagaimana nggak bisa masuk dana revolusi ini. Pikiran saya, ya udah, oke, cuman bicara bonsai, selesai, diajak makan, rawon, saya asli Surabaya, sehingga sebenarnya sangat akrab dengan rawon. Saya memang menolak, kasihan beliau ya. Banyak, tiga rantang. Jatah mangan sama nenuake, Pak. Habis lah buat sampai. Jadi rantang kuno, zaman kuno 4 tumpuk gitu kan. 4 tumpuk, yang 2 tumpuk nasi putih, yang 2 tumpuk itu rawon gitu. Jadi akhirnya makan bertiga dengan Bu Bandrio. Kebetulan ya memang saatnya makan siang kan, makan bertiga. Ya saya merasa pertama penugasan saya gagal. Kedua saya juga prihatin. Masa makan yang sebenarnya ransumnya Pak Bandrio mungkin bisa untuk makan sorenya sampai dimakan. Oke. Setelah itu pulang, sudah nggak ada apa-apa. Oh gitu? Iya, sudah pulang. Saya lapor ke atasan. Gagal, Bos. Pak Dalan, atau siapa? Redaktur. Kepala birunya waktu itu namanya Edi Aruman. Dia, Mas Edi. Edi Aruman, gagal, Bos. Bagaimana kok kemarin 2 hari lalu ngomong gagal, sekarang gagal lagi. Ya, yang 2 hari lalu kan ditolak oleh Kakan Wil. Sudah mentok. Ini saya sudah masuk. Hah? Sudah masuk? Itu sudah berhasil katanya. Sudah berhasil. Tidak. Gagal. Dana revolusi closing. Artinya apa? Tidak mau bicara dana revolusi. Enggak tae-taean. Wes, enggak tae-taean. Orang. Terus ngobrol apa? Bonsai, Bos. Ya ampun. Bonsai. Sudah seadanya tulis, tidak bisa juga. Kalau itu keluar, berarti Subandrio menerima interview wartawan. Itu pesan beliau. Dan beliau akan dihajar di dalam. Oh gitu risikonya? Risikonya. Loh kan zaman itu sudah zaman Gus Dur, Pak. 94. Oh 94, sorry. Iya. Kalau zaman Gus Dur itu bukunya. Bukunya. Belum sampai ke situ. Oke. Okay. Pertanyaan Anda tadi bagaimana background buku itu? Oke, siap. Terkait dengan peristiwa kecil itu tadi. Bonsai. Iya. Jadi terus? Sudah. Nggak boleh, bonsai pun nggak boleh. Nggak boleh. Karena, atasan saya bilang dana revolusi oke nggak boleh. Tapi soal bonsai itu humanis. Subandrio itu nggak ada yang wawancara Subandrio. Walaupun soal bonsai. Iya, tapi beliau sudah pesan, tidak bisa. Berarti off the record ini. Sama ini ngomong ke redaktur. Iya. Saya jawab begitu karena kata Pak Bandrio, beliau akan menerima risikonya ketika itu muncul tulisan. Artinya tetap saja ada wawancara di situ. Ada wawancara. Ada wartawan. Orang sudah ditutup, ya kan? Dan berarti akan ribut, penjaganya diperiksa, penjaganya marah ke dia, efeknya macam-macam panjang. Kata Bandrio, Pak Bandrio menjelaskan begitu. Efeknya akan panjang, jangan tulis. Jadi ketika balik lagi ke sebelum perpisahan, tetap saya sudah katakan bahwa saya tulis bonsai tidak boleh. Terus kemudian perpisahan berarti saya tangan hampa keluar. Beliau menyatakan kan kita sudah berkenalan. Oh itu ya, kodenya dia. Iya. Jadi Jono. Tidak ada yang gagal dalam suatu ikhtiar.
tidak ada yang gagal dalam satu ikhtiar. Kata Pak Brin. Kata Pak Brin. Ya Pak, saya merasa gagal Pak. Hmm. Pertama dana revolusi yang saya kejar sudah oke, okay, Bapak closing. Hmm. Oke, okay, kita efek ke bonsai. Menjelang pamit, Bapak bilang closing juga. Karena gagal. Tidak, kan kita berkenalan. Oh iya, iya. Awal. Dalam. Karena belum ada wartawan lain yang mewawancarai saya sejak saya masuk tahun 66, 1966. Karena nggak ada yang bisa. Sampean bisa itu sudah luar biasa itu. Gila itu. Ijin mentok. Ijin mentok. Saya tidak merasa luar biasa, tapi saya ketakutan terhadap tugas sebenarnya. Tidak luar biasa. Saya hanya kalau ke kantor ini malu. Ditanya Bandrio terus. Mana berita Bandrio? Dan itu sudah gagal berkali-kali ya? Sudah. Jalur resmi enggak ya? Jalur resmi tak tunggu, tak desak, memohon. Tidak ada. Sampai Kahumas, saya lupa namanya. Saya ini hanya petugas, Mas. Kahumas itu sudah nyerah. Sudah. Ini perintah yang kalau Anda saya beri ini, selesai. Iya. Akhirnya saya pikir, iya, nggak ada gunanya saya mendesak. Nggak ada gunanya. Saya itu tahun 1994. Akan katakan dalam tulisan bahwa dana revolusi itu sebenarnya tidak ada. Saya katakan kepada Pak Menteri. Semoga untuk menutup isu itu. Selain ini trik saya juga, karena isu itu sudah hilang, sudah setahun. Tapi saya ingin berita eksklusif bahwa dana revolusi benar-benar bohong gitu. Iya.